Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadulur-dulur yang ada di Mungur Baraya Barang di Kota. Jumpa lagi bersama saya Rizky Bojasin Trail Pancianjur Tea. Pada saat ini saya sedang berada di lab IPA ya. Saya selaku wali kelas daripada kelas 2A TMI Pondok Asalam Sukabumi, dan saya memiliki sebuah program, program namanya Budidaya Ikan Cupang ya. Ini artinya mudah-mudahan sebagai bekal mereka ke depan agar punya skill ya, skill mental bagi mereka. Oke, mantap nih di depan kita sudah ada teman-teman kita ya, anak-anak kuas saya kelas 2A yang murid-murid kami. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang hebat. Oke. Selamat menyaksikan bagaimana cara membudidayakan cupang ya. Oke, ini sebagai pendidikan karena kita harus tahu ya bagaimana caranya. Oke, selamat menyaksikan. Ini saat ini anak-anak sedang praktek budidaya ikan cupang. Sebetulnya kami membuat seperti ini tujuannya skill untuk bekal masa depan mereka, mudah-mudahan mereka lebih berhasil ya. Oh ya, oke. Okay. Itu nih untuk apa nih? Itunya plastiknya itu? Buat bikin busa. Buat bikin busa ya. Jadi tadi setelah apa tuh yang namanya itu plastik itu ya? Plastik apa tadi tuh botol cup ya? Di apa itu butuh botol cup fungsinya? Hah? Dijodohin. Dijodohin ya. Oke, okay, oke. Okay. Siap. Ini anak-anak doa nih sedang belajar. Mantap ya. Nah ini dia ada ini ya. Ini tuh buat nanti menjodoh-jodohkan tuh airnya tuh. Terus kita akan praktek di sini, semoga mereka menjadi orang-orang hebat luar biasa. Amin. Oke, okay. Mantap. Nah, ini ada teman kita ya, salah satunya adalah Sandi. Sandi ini dia punya talenta ya di bidang cara membudidayakan ikan cupang ini nih. Ini sebetulnya kerja kelompok ya. Dan yang sebagai mengguru ini adalah Sandi Arya ya, asal Tangerang, Banten ya. Tuh, oke. Okay. Oh, Sandi. Ini apa namanya ini? CPI. Oh, daun ketapang ya. Daun ketapang fungsinya untuk apa? Buat menyetirkan air ya. Tuh. Jadi cara-cara dalam membuat ini ya, budidayakan cupang itu harus ada air, terus harus ada seperti baskom itu ya. Terus di setelah kasih air itu ada plastik juga tuh. Tuh ya. Oke. Enggak tambah lagi. Ya, itu penting ya. Oke, siap. Tuh ya, ini lagi mempraktikkan. Ya. Ini untuk bekal hidup mereka semua memiliki skill ya, skill dalam hidup. Oke, mantap. Tuh. Ya, itu segitu ya airnya ya. Berarti yang ini yang kosong tolong diambil lagi dari ini ya. Apa itu Sandi itu namanya apa? Madun. Hah? Air kan. Air ketapang ya? Daun ketapang fungsinya untuk menetralisir air ya? Ya, oke okay, itu dia Sandi ya. Nah, teman-temannya melihat semuanya mantap ini. Tuh. Ya. Bisa biar mabok. Iya, mabok. Jadi fungsi Sandi, fungsi serokan untuk apa itu? Serokan untuk ngambil cupangnya ya? Nggak bisa lah kalau kita ngambil langsung dengan tangan boleh gak gitu ke sana? Boleh sih, tapi intinya ini jadi takut. Oh jadi takut, oke. Jadi caranya harus menggunakan ini katanya menggunakan serokan, sebab kalau langsung ambil nanti takut tuh ya, harus pakai serokan, harus pelan-pelan ya, hati-hati itu. Oke, kita masukkan ya tuh, kelompok berapa itu masuk ya. Nah itu jantannya dulu, jantan ya. Oke, jantan dulu dimasukkan. Oke ya. Nah ya, maklum. Jadi itu apa buat pelindung ya? Oke. Okay. Oh itu ceweknya bukan? Biar enggak kena abrasi. Biar enggak apa? Enggak kena abrasi. Biar enggak agresif. Biar enggak keisi gimana aja? Biar enggak agresif, biar enggak di. Oh, biar enggak agresif ya. Ternyata itu jadi harus dipisahkan tuh. Biar tidak agresif. Biar enggak langsung. Mana lagi, Teh? Yang di sana ambil. Hei, ambil ya. Silakan. Ya tuh, terus ya anak-anak sedang beraktivitas tuh ya. Ini belum ada ceweknya.
ini kelompok A, B, C, D, E, F ya. Jadi kita sudah kelompokkan ini ya. Setiap anak itu diberi kelompok ya. Oke, kita lihat nanti kita teliti beberapa hari ke depan hasilnya. Oke, ya ini itu anak-anak sedang melihat. Dan di sini ini indukan ya. Ini kan yang siap kawin. Jantannya nih, jantan semuanya jantan. Ini lagi diambil sama Sandi ya, yang pakar ini dalam bidang cupang ya. Ini kita lihat. Nah, akan segera dimasukkan ke kelompok E ya. Ya, oke, apa-apa. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat lagi di sini untuk kelompok D ya. D. Yang putih, yang putih. Ya, oke, siap. Oke, siap, kita akan kawinkan ya ke cupangnya. Ini yang punya bos ininya, yang punya ilmunya adalah Sandi ya. Sandi sudah berpengalaman. Oke. Oke. Ya nanti katanya. Nah, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Mana lagi yang belum? Sok, silakan. Belum ya, C ya? Oke, siap. Ambil aja yang mana yang sudah siap. Karena Sandi ini udah tahu bagaimana membedakan antara jantan dan betina cupang ini ya. Sudah berpengalaman. Kita cukup memperhatikan saja. Oke, kita ini di belakang ini ya, cupang. Tahu. Ini saya sedang bersama Sandi ya. Sandi, gimana kemarin waktu liburan katanya punya 5 cupang ya, asalnya menjadi ratusan. Itu bagaimana cara mengembangbiakannya? Ya tadi seperti tadi ya, kayak gini. Oh, cara mengembangbiakannya ini tadi kita bersama anak-anak. Oke. Ya, mungkin gitu aja tadi kita sudah lihat dari awal sampai akhir ya. Ini bagaimana cara ininya ini dan Sandi ya, jangan malu-malu sini. Oke. Alhamdulillah mudah-mudahan berhasil ya program kita ini. Dan terima kasih banyak kepada semua kalangan ya. Mudah-mudahan ini kita lagi pendidikan bagaimana cara mengembangbiakan ya. Karena pendidikan tidak mesti di dalam kelas, tapi di luar kelas juga silakan. Oke, kita berkarya untuk Sandi. Terima kasih banyak ya Sandi ya, sudah membimbing saya pribadi dan semuanya jadi kita pakai tahu ya. Ini kira-kira berapa hari di sana? Sehari di tutup kayak ini. Setelah itu nanti jadi bikin bisa. Besok kalau sudah ada busanya. Oh, sudah ada busanya dilepas. Ceweannya. Baru habis itu kawin. Oke, sip. Itu aja, terima kasih banyak ya. Ada pesan buat lain? Oh ya udah enggak ada katanya. Terima kasih banyak jazakumullah khairan kasirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.